Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, nih Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhaegh ketika nanti Elbarak pilih tinggal bersama dengan ayah kandungnya, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini Jessica Iskandar membicarakan mengenai kemungkinan sang anak pertama tinggal bersama dengan ayah kandungnya yang bangsawan itu. Dirinya pun mendapatkan pertanyaan dari media, bagaimana jika Elle memilih ayah kandungnya? Lalu dengan hati-hati, Jedar menjawab, jika nanti Elle sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas keputusan hidupnya, sebagai ibu, tugasnya hanya mendidik dan juga memberikan yang terbaik bagi anaknya itu. Menurutnya, ketika dirinya dan juga sang suami punya anak, tugas mereka adalah membesarkan, mendidik, membuat anak-anak menjadi mandiri, bisa hidup sendiri, bisa bertanggung jawab dengan keputusannya. Dia pun mengakui jika pertanyaan seperti itu membuatnya sedih. Tapi dirinya menyerahkan keputusan ke sang anak, guys. Jika Elbarak bahagia, dia nggak bisa menahan anaknya untuk kembali ke ayah kandungnya. Keputusan apapun yang akan dipilih oleh Elle nanti, dia akan mendukungnya yang terbaik untuk sang anak. Sedangkan papa sambungnya yaitu Vincent menegaskan, selama Elle masih di bawah 18 tahun, hal itu nggak bisa dilakukan. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.